Ribuan ASN Kabupaten Seluma sampai saat ini masih menanti pencairan gaji 13. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma, Sumiati, menjelaskan, saat ini gaji 13 masih dalam proses pengajuan surat perintah membayar atau SPM dari setiap OPD. Pencairan gaji 13 ini rencananya dilakukan pada Sabtu 10 Juni 2023, namun baru bisa serentak dicairkan jika SPM seluruh OPD sudah selesai. Oh, masih dalam proses pengambil SPM dari OPD. Jadi setelah SPM diajukan di DKD, nanti pencairannya serentak. Oh. Jadi kita tunggu dulu, masih beberapa OPD yang belum pengajuan. Itu paling lambat tanggal berapa ya? Rencana kita ya tanggal 10. Oh, 10. Target. Mudah-mudahan ya untuk clear semua. Oke, itu satu gaji full ya? Gaji 13 nanti? Iya. Untuk membayar gaji 13 terhadap sekitar 3.700 ASN di Kabupaten Seluma pada tahun ini, disiapkan anggaran mencapai Rp19 miliar rupiah. Sedangkan untuk ASN P3K anggaran tersendiri. Gaji 13 tersebut disalurkan untuk membantu biaya pendidikan anak ASN menjelang memasuki tahun ajaran baru. Hari Adiono, RBTV melaporkan.